Lewat rapat paripurna yang terhormat ini, saya memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan kepada pemerintah agar rencana pembangunan dua proyek strategis nasional tersebut dapat dilaksanakan di Maluku, sehingga dapat mengangkat derajat kesejahteraan orang Maluku agar rakyat Maluku dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Maluku sebagai provinsi termiskin di Indonesia adalah tantangan tersendiri bagi pasangan calon Hendrik Leulisa dan Abdul Lapana untuk menghadapi tantangan itu. Lawamena Parmaluku yang bumbai, bawa program namas bukan asal janji. Lawamena Parmaluku, Maluku maju di tangan lemari safana. Pasudara baku kandeng angka hati, bangun Maluku mesti figur yang terji. Lawamena Parmaluku, demi Maluku bumbai katung buku. Salam manis pasudara gandong salam deng sarane. Menjawab perintihan orang-orang susah di Maluku, maka bangkit lantangkan falsafah juang lawan.